yang bertua, dan saya bangun untuk menyokong pindaan undang-undang perlembagaan ini dan mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa pilihan khas dan juga peranan Santubong dalam menyelenggarakan dan mempercepatkan proses ini. Saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa pindaan ini dan undang-undang anti lompat atau bertukar parti anti hopping law ini merupakan di antara perkara pokok dalam yang dimeterai dalam memoranda persefahaman Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Dan kita telah tetapkan bahawa kalau tidak dibentangkan di parlimen, kita anggap memoranda persefahaman itu terbatal. Jadi saya ucap tahniah kepada Perdana Menteri kerana menunaikan janji dan seperti mana dimeterai. Perbincangan diadakan dengan teliti dan apa yang dibentangkan hari ini sebenarnya tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan atau usul yang dikemukakan oleh wakil PH dalam mesyuarat. Walau bagaimanapun, kita mengambil kira beberapa pandangan lain dan kita anggap ini satu permulaan yang sangat bermakna, sangat bersejarah. Karena dia ada kesannya bukan dari segi undang-undang perlembagaan, tetapi pengertian moral, integriti ahli parlimen yang tidak dianggap sebagai penjual maruah dan khianat kepada amanah yang ditunjukkan. Seperti kita tahu, menurut kajian Kenneth Danda Northwestern University, sehingga di 2009, 40 negara yang telah memperkenalkan undang-undang anti lompat parti ataupun anti pembelotan, anti defection. Dan walaupun ia banyak menyentuh tentang negara-negara berkembang, tetapi kita anggap seperti mana yang disebut oleh beliau, many nations enshrine anti defection provisions in their constitutions which are not depositories of temporary legislation, supaya ia kekal mantap dalam sistem perlembagaan dan politik dalam negara. Soalnya bukan soal saja belot, khianat atau lompat parti. Soalnya yang harus diketahui oleh Perdana Menteri dan diperhatikan oleh badan-badan seperti SPRM ialah kerana ia melibatkan rasuah, sogokan dan penipuan. Dan ini dengan pindaan ini dia tidak menyelesaikan. Kita mau gunakan pindaan ini untuk bertanya SPRM mengapa janji sogokan jawatan dan sogokan wang berjuta-juta ringgit dipadamkan dan tidak disiasat. Jadi pindaan perlembagaan ini memberikan gambaran bahawa ada sesuatu yang salah. Saya terima baik pandangan Perdana Menteri. Ada yang salah. Kalau tidak, mengapa nak pindah perlembagaan? Mengapa nak hentikan cerita khianat dan belot dan tipu ini? Kerana isu maruah dan integriti ahli parlimen. Janji kepada rakyat. Kemudian tukar. Dan tukar itu alasan apa? Alasan wang. Alasan jawatan. Yang menjanjikan dan yang menerima wang dan jawatan harus disiasat. Sehingga hari ini belum ada siasatan. Jadi itu yang saya anggap hal yang mesti dikaitkan dengan pindah perlembagaan, kerana dalam kes buta akhir langkah Sheraton itu banyak laporan yang dibuat yang membuat Perdana Menteri, tetapi tidak ada siasatan dan kenyataan susulan oleh SPRM. Dan ini dakwaan ini bukan satu, saya tahu daripada beberapa ahli parlimen termasuk Sungai Siput, Putatan, Miri, Padang Serai dan tiga ahli parlimen daripada DAP dan Sekijang. Jadi kalau laporan yang sebegini serius, yang menyentuh soal kedudukan dan maruah dan integriti ahli parlimen pun tidak diberi pertimbangan,
saya anggap bukan saja ada kelemahan dari segi amalan lompat atau membelot ini, tetapi dari segi pengurusan dan kewibawaan badan-badan penguasaan termasuk SPRM.